Bismillahirrahmanirrahim Ketahuilah Dalil-dalil menunjukkan Baik dari Al-Quran tentang adanya malam Lailatul Qadar Begitu pula hadis-hadis Rasulullah SAW yang sangat banyak tentang adanya Lailatul Qadar dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha Begitu pula dari Ibnu Abbas, dari Abu Said Al-Khudri, juga riwayat Tirmidzi dari Abu Bakrah. Yang kesemuanya itu Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mengejar Lailatul Qadar, mencari Lailatul Qadar. Taharraw Lailatul Qadri, iltamisuha. Kata Rasulullah SAW carilah Lailatul Qadar. Menunjukkan kepada kita Lailatul Qadar itu ada bukan hanya ketika Al-Quran diturunkan. Bukan hanya ketika Al-Quran diturunkan. Al-Quran sudah diturunkan, sebagian besarnya Rasulullah SAW dan para sahabat masih berusaha mencari Lailatul Qadar. Oleh karena itu, ulama sampai pada kata sepakat, tidak ada perbedaan pendapat bahwa Lailatul Qadar itu akan tetap ada sampai hari kiamat. Ini adalah kesepakatan ulama, tidak ada perbedaan pendapat sebagaimana di nukil kesepakatan tersebut oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala rahmatan wasiah. Hanya saja ada orang-orang yang jahil, yang bodoh tidak memahami dan tidak mendalami syariat Allah Azza wa Jalla, mereka berpendapat Lailatul Qadar itu sudah tidak ada. Ini menyelisih dalil Al-Quran dan Sunnah juga menyelisihi kesepakatan ulama. Berikut saya kutipkan penjelasan Imam Nawawi rahimahullah sebagaimana dalam Syarah Muslim juz 8 halaman 57. Beliau mengatakan: Wa ajma'a man bihi 'ala wujudiha wa dawamiha ila dahar lil ahadith as al Dan ulama yang diakui keilmuannya telah sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Akan adanya Laylatul Qadar dan akan terus menerus ada sampai hari kiamat. Akan terus ada Laylatul Qadar berdasarkan hadis-hadis sahih yang telah masyhur, maka ini sekaligus bantahan kepada orang-orang yang mengira Laylatul Qadar itu hanya saat diturunkannya Al-Quranul Karim. Laylatul Qadar akan terus ada sampai hari kiamat, tidak ada perbedaan pendapat ulama. Dan kalau ulama sudah sepakat itu sudah pasti benar Tidak mungkin salah karena Rasulullah SAW bersabda Innallaha yajma'u ummati dolala Sesungguhnya Allah tidak akan mempersatukan umatku di atas kesesatan Iya